Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ki Haji Mukhtar SPDMM selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sikadok dengan ini mengajar dan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Sikadok agar kita senantiasa bekerja sama, saling menyadari, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Nah, kita selaku manusia yang tidak luput dari al-insan makhluk khata wa nisyan, dari kehilangan pandu kesalahan. Oleh karenanya mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai lalu kita ketika ada kawan kita yang keliru, yang salah, baik perkataan maupun perbuatan, lalu jangan sampai lalu kita bersikap yang tidak senonoh, yang tidak sopan kepada saudara-saudara kita. Andai kata pun ada persoalan sekecil apapun persoalan, mari kita bicara bersama-sama. Mari kita berdialog satu dengan yang lain agar sekecil apapun persoalan itu dapat kita atasi dengan sebaik-baiknya. Dan juga mengingat bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021, tentang kejadian di Sintang, terjadinya pembakaran pada kelompok warga kita, ya, jadi pengikut Ahmadiyah. Jadi jangan sampai itu terjadi di daerah kita. Sayang, sangat disayangkan di negara di Indonesia yang penuh dengan kerukunan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kebinekaan ini, andaikah terjadi diskomunikasi di antara kita. Jadi mari kita saling menjaga, jangan sampai itu terjadi di daerah kita. Selanjutnya juga saya mengajak kepada kita seluruh komponen masyarakat, masyarakat Kabupaten Sikadok khususnya, mari kita selalu kedepankan musyawarah, kita kedepankan dialog kita. Di sini ada yang namanya forum, yang namanya FKUB. Andai kata terjadi hal-hal terkait dengan penganut agama, terjadi dengan kepercayaan yang berbeda-beda dengan yang lain, mari kita bersama-sama berhimpun di sana untuk menyelesaikan satu persoalan. Insyaallah, andai kata kita dengan jernih membicarakan persoalan-persoalan ini dengan penuh kesadaran, insyaallah akan berjalan dengan baik. Jadi agar Sikadok ini ke depan menjadi Sikadok yang tetap harmoni dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini bersampaikan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.